Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Pajama Drive yang akan dibawakan oleh JKT48 Trainee. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Pajama Drive JKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video, maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Ripka. Sampai bertemu sebentar lagi ya. Semuanya selamat malam. Malam. Kami dari JKT48 Trainee. Terima kasih telah datang dan menyaksikan pertunjukan Pajama Drive oleh JKT48. Tadi kami sudah membawakan 4 buah lagu. Yang pertama ada Sonichi, Hari Pertama. Yang kedua ada Hitsatsu Teleport, Jurus Rahasia Teleport. Yang ketiga ada Gokige Nanamena Mermaid, Putri Duyung Yang Sedang Sedih. Dan yang keempat ada Futari Norino Jitensha, Bersepeda Berdua. Gimana, apakah penampilan kita tadi membuat kalian bersemangat? Bersemangat! Pajama Drive adalah setlist legendaris yang pertama kali dibawakan oleh kakak-kakak generasi pertama JKT48 lebih dari 12 tahun yang lalu. Kami, para JKT48 trainee, akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan penampilan yang penuh warna dan penuh energi. Maka dari itu, semuanya mohon dukungannya selalu ya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing sambil bercerita tentang kalau kita menemukan harta karun atau ruang rahasia, kira-kira kita mau ngapain ya? Silakan. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Tring si Bri cantik jelita, itulah aku. Hai semua, aku Kathy. Terima kasih. Kathy. Ya, jadi aku kalau bisa pilih, mau? Harta karun atau ruang rahasia? Aku mau pilih, maaf ya kak, tapi aku mau pilih ruang rahasia. Kenapa tuh? Karena aku pengen punya ruang rahasia yang bisa menjadikan aku berubah orang. Ya, oh. Emang aku pengen, mau jadi aku pengen cobain jadi Olin biar tahu gimana rasanya baru masuk tapi udah 1 juta follower. Terima kasih. Yeay. Selamat Olin, kaget. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Bonjour, pria dan pencari suasana, itulah aku. Halo semuanya, aku Gendis, terima kasih. Gendis. Ruang rahasia atau harta karun, aku pilih ruang rahasia karena aku pengen ruang rahasianya itu ada harta karunnya, terus ada lampu jinnya. Jadi tinggal gosok-gosok, jin, yay. Yay. Gitu aja sih, terima kasih. Yay. Apa? Sarangnya. Makasih ya kak. Aku jika dulu ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Abrakadabra, si pesulap yang siap membuat hatimu terpikat. Halo semuanya, it's me Fritzy, terima kasih. Fritzy. Aku kalau disuruh pilih harta karun atau ruang rahasia,
Ya pasti ruang rahasia dong, karena kalau harta karun kalau ditemuin kan harus dibalikin dong ke pihak yang berwajib, ya enggak? Benar kan aku? Iya deh, siapa? Benar kan? Iya, ya, soalnya aku anaknya baik banget, ya kan? Oh, gitu. Ya gitu. Nah, kalau misalnya aku pilih ruang rahasia, aku pengen simpen cemilan aku yang aku suka biar gak diambil orang. Gitu. Biasa diambil siapa, Fritzy? Diambil siapa ya? Gen 12 banyak Olin, ya. Olin. Nah, kita berbagi. Olin banget kok aku. Kita berbagi kan? Iya. Yeah. Yeah. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. BBM sedang lincah, aku akan berlari-lari di pikiranmu. Hal-hal katakan Kimi. Kimi. Halo semuanya, aku Kimi, terima kasih. Kimi Pony. Lucu banget sih Kimi Pony. Siapa tuh? Shie Kak Gendis. Jadi, kalau aku disuruh pilih, kalau misalkan aku nemu ruang rahasia atau harta karun, aku bakal pilih harta karun. Soalnya, misalkan dalamnya itu ada barang kayak berlian gitu, aku bakal jual terus dapat duit. Siapa sih? Kalau nggak dapat berlian gimana? Aduh, kalau dapat batu ya misalkan, nggak mungkin nggak sih? Kan harta karun. Yang tahu. Namanya harta. Harta. Karun. Oke. Terus nanti kalau aku udah dapat duit, aku bagi-bagi kalian. Wow. Giveaway. Biar bisa datang ke event kita. Wey. Terima kasih. Yeay. Oke, makasih Kak. Oke, aku juga dulu ya. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Nyemangatin dan ngangenin, siapa yang kamu pikirin? Delin. Pyong, aku Delin, terima kasih. Delin. Jonjo merah. Kesayangannya aku. Makasih. Oke, kalau aku misalnya, aku pilih harta karun deh. Kalau misalnya aku mendapatkan harta karun, aku mau masukin foto aku sendiri, terus aku kubur lagi. Biar, untuk apa? Biar nanti di masa depan yang ketemuin, kiranya aku orang penting, guys. Oh, kamu penting kok. Iya kan, ke? Di hati aku. Ya. Biar kan keren kan kalau misalnya di museum tiba-tiba, iya ada foto Delin. Oh, suka. Biar jadi dipajang museum gitu ya? Iya, jangan iri ya kalau bisa dipajang. Oke, sekian. Terima kasih. Yeay! Halo, Stargirl. Makasih ya, aku juga dulu ya. Maaf. Selamat malam semuanya. Malam. Papi, papi, pu. Aku akan mewujudkanmu dengan kehebatanku. Halo semua, nama aku Lili. Terima kasih. Lili. Oke, jadi aku mau pilih ruang rahasia. Karena ada yang penasaran enggak? Enggak ada. Oke, jadi siapa tahu itu ke dunia lain gitu. Kamu aku ke dunia ke isekai ya? Iya, betul. Jangan jawab, aduh, Ibu. Tahu enggak sih Lili tiap MC isekai ya. Lihat husbu, nanti di TikTok ya. Selalu husbu. Iya, karena aku pengen banget ke isekai karena kalau di dunia anime itu semuanya tenang semua gak sih? Ya kan? Oh, jangan gitu dong. Kan aku maunya yang kayak misalnya yang kayak animenya tuh yang kayak apa ya? Haikyuu, ada tau gak? Ya biar aku bisa jago main volleyball juga. Oh gitu? Iya. Oke, sekian, terima kasih. Yeay! Halo Anda! Weh! Makasih. Jika dulu lagi ya. Oh my god, aku izin Jiko dulu ya. Iya. Dengan kekuatan bulan, aku akan menyihirmu dengan pesan aku. Halo semuanya, nama aku Lana. Terima kasih. Lana. Oke, kalau pilih harta karun atau ruang rahasia, aku pilih harta karun. Kenapa? Kenapa? Kenapa tuh? Karena aku pengen
isi harta, boleh request gak sih harta karunnya apa? Di, iya, coba-coba. Iya, terserah iya, buat Lana. Oke, okay, aku request isinya apa yang aku inginin di sini gitu. Apa-apa. 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 Contohnya dong. Apa? 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 Kemauan aku ya, kemauan ya. Aku adalah... Apa? Kayak Kak Kety. Mau coba jadi Olin. Hey, aku ingin mencoba menjadi Lili. Kenapa? Kenapa? Oh, Lili. Kenapa? Kenapa Lili? Dia tuh sabar banget, guys. Emang iya? Makasih ya, Kak Lana. Banget. Iya. Aku kayak pengen mencoba menjadi dia yang aku kalau tanyain terus, dia kayak, iya Kak Lana, gitu loh. Ya. Kamu panggil Lana, Kak? Iya. Oh iya, panggil Lana, Kak? Iya. Nah, beda, kamu ya? Panggil Lana, Kak, gak? Enggak, aku panggil. Ya, suka. Gak usah ditanya, guys. Cuman Lili doang. Ini yang menjadi kamu sakit hati. Salah nama ya. Cuman Lili doang yang manggil aku, Kak. Terima kasih. Yeay. Malam semuanya. Malam. Rarsi, singa pemberani yang siap menyemangati harimu. Aku Nala, terima kasih. Nala. Oke, kalau pilih tadi apa? Harta karun atau ruang rahasia? Oke, harta karun atau ruang rahasia, aku pilihnya harta karun. Kenapa? Ya karena isinya sudah pasti jelas ya. Kalau ruang rahasia kita nggak tahu itu isinya apa, kayak apakah itu teater? Enggak, Cah, gimana sih? Karena kalau tiba-tiba zoom gimana? Ya kan harta karun. Harta. Ya udah deh. Karun. Ya, segitu aja. Terima kasih. Yeay. Selamat malam semuanya. Malam. Mirror on the wall, who's the sweetest in here? It's me, Ripka. Halo semuanya, nama aku Ripka. Terima kasih. Ripka. Ripka, gimana rasanya Sonichi? Cie, Sonichi. Yes, I'm that Sonichi girl, you know. Siap, Sonichi girl. Jadi aku rasanya terharu banget ya bisa tampil di panggung ini, terus belakangnya ada biru-biru, ada tulisan Pajama Drive, seneng banget sih. Makasih ya kalian semua udah datang ke sini, udah mau dukung aku, mohon bantuannya ya semuanya. Terima kasih ya. Yeay. Oke, jadi lanjut ya, kalau disuruh pilih antara ruang rahasia sama apa tadi, harta karun ya? Yes. Aku pengen pilihnya ruang rahasia. Kenapa? Soalnya aku lihat di film Barbie gitu, Barbie the Secret Door, kayak apa ya, Barbie-nya itu masuk ke dunia lain gitu, terus kayak banyak ketemu makhluk ajaib. Nah aku pengen, tapi aku makhluk ajaibnya itu aku pengen ketemunya yang ada di Avatar. Tahu gak siapa? Siapa? ya kalau yang dipanggil tuh apa? Yip yip gitu. Oh, yip yip. Jadi aku pengen terbang ya pakai hewan itu. Sekian, terima kasih. Yang. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Hari udah gak 1000 kejutan, checkmate. Coba menangkan hatimu. Halo semuanya, aku Erin, terima kasih. Erin. Erin, kamu cantik banget. Terima kasih. Oke, kalau bisa pilih, aku mau ke ruang rahasia. Kenapa tuh? Aku mau ke ruang rahasia soalnya aku mau kembali ke masa lalu. Aku mau mengubah image aku di jaket biar gak jadi angry girl lagi. Aku mau mencoba image yang baru kayak Arali, Fritzy gitu, yang kayak yang biasanya komen-komen TikToknya, ih vibesnya adem banget gitu. Emang sekarang vibesnya apa kamu? Angry girl? Banyak. Makasih semuanya. Yeay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Bagai kalung bereaksi dengan air, aku akan meledak dengan semangatku. Boom. Aku Reji, terima kasih. Reji. Reji, Sugeng Dalu. Nyos, Sugeng Dalu. Makasih, Kak. Oke, lanjut.
Oke, jadi aku kalau disuruh pilih ruang rahasia atau harta karun, aku pilih harta karun. Oh, kenapa tuh? Ya nanti kalau misalnya ada diamond, ada koinnya. Dapat PC ya? Enggak. Jangan gitu. Nah, kalau misalnya dapat perhiasan kayak gitu kan bisa aku jual. Terus uangnya aku buat bikin ruang rahasia di kamar aku. Sekian, terima kasih. Yeay. Reji, tapi kan harta karun isinya gak melulu diamond. Siapa tahu keluarga. Mini family. Both of you. Oke. Okay. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Semangatku full terus. Gas, gas, gas. Olin. Halo semuanya, aku Olin. Terima kasih. Olin. Semangat. Hi. Thank you. Oke. Okay. Yes, thank you. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya kamu pilih apa, harta karun atau ruang rahasia? Ruang rahasia. Kalau pilih dua-duanya boleh gak? Enggak boleh. Ya udah. Oke, jadi kalau misalnya pilih salah satu, aku pengen pilih apa, kotak rahasia. Kotak rahasia. Apa sih, Cik? Apa tadi? Apa harta karun maksudnya? Karena aku pengen jadi pirate. Jadi kalau misalnya harta karun aku bisa gini. Gitu. Jadi aku dapat banyak coins and stuff gitu. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Yeah. Oke, okay, semuanya apakah masih pada semangat? Semangat. Oke, okay, kalau begitu mari kita lanjut ke lagu yang berikutnya. Semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, jadi tadi kita sudah membawakan 5 buah lagu. Yang pertama ada Tenshi no Shippo, Ekor Malaikat. Yang kedua ada Pajama Drive. Lalu yang ketiga ada Junjo Shugi, Prinsip Kesucian Hati. Lalu yang keempat ada Temo Demo no Nabida, Air Mata yang Tak Tersampaikan. Lalu yang terakhir ada Kagami no Nakano, Jean the Art, John of Art di dalam cermin. Gimana tadi, seru nggak? Seru! Oke, kalau gitu kita lanjut aja membacakan Live X dengan hashtag Pajama Drive JKT48. Let's go. Okay, let's go! Let's go! Apa ya? Aku, siapa aku nih yang duluan? Kimai. Okay. Ripka dulu dong. Oh iya, Ripka kan Sony, Ci. Cieee. Segalanya harus yang pertama ya. Iya. Yeah. Let's go, Ripka. Aku mau dari kata Syaw. Oke. Okay. Selamat malam semuanya, semangat tajamannya. Tipsal buat si Erin-Erin itu. Kalau perut isinya berbagai macam makanan, kalau hatiku isinya cuma kamu. Boong. I think Facebook deh. By the way, aku ada pantun biar makin membara nih. Malam takbiran kita pajama. Cukup. Malam takbiran kita Jinzo fire. Terima kasih kakak. Jinzo. Terima kasih ya. Lanjut. Siapa ya kakak? Kakak. Siapa Faza? Sini dong. Kamu sini dong. Kayaknya ada nama kamu nih. Arifka temo demo. Yipi, kayaknya kakaknya suka lagu Temo Demo deh. Gimana perasaannya, Arifka? Seru banget sih, apalagi yang bawain anak Onda. Proud ya, mama papa kamu. Kasih, so kakak. Proud. Waduh. Siapa nih? Ayo Alin. Aku baca. Iya dong. Yang mana? Ini nih yang banyak emot ini loh. Oh, yang banyak emot ini. Nanti kamu boleh gak peragin emotnya? Boleh ya. Oke, okay. Mau kan kalian suka kan sama Frizzy? Yes. Oke, okay, dari Gatau atau Geno Azulizik. Oke. Okay. Hai sayangku, cintaku, Olen. Semangat Pajama Drive malam ini. Love you so much.
Jangan lupa pop ya. Semangat terus. Terima kasih ya. Makasih ya. Good job, Fritzy. Wih, baca yang mana ya? Yang mana? Ini. Ini. Yes. Oke, stop. Ini. Oke, Kak. Selamat kamu yang baca emotin ya. Oke, siap. Oke. Dari Kak Bayu Roti. Selamat malam Ein, ketawila roti coklat. Ayo. Mana roti coklat? Gimana roti coklat? Lebih manis daripada onigiri. 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 Ini onigiri tuh. Gili. Olin gimana Olin? BTW, buat nih boleh nih pose kiowonya siapapun itu. Nah, ayo Olin. Ayo banget. Yang Sonichi. Ayo Rika. Ayo Rika. Gimana I know, prima donna. Gimana? Let's go, kewo. Gini. Tolong dijadiin stiker ya, Kak. Makasih ya, Kak. Iya, aku jadi saltings. Itu dong, emot. Semangat ya buat show-nya hari ini, aku sheng kamu. Kimi. Oh, Kimi. Ah? Maaf ya, Ci Erin. Ci Erin kan goofy. Kimi, oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Rika mau baca lagi gak? Boleh. Oke. Okay. Aku mau baca yang Jaja. Jaja. Yes, oke. Okay. Oh, hanglo bos. I'm Olin, JKT48. Kamu tahu gak? Jujurly, aku bingung dah sama orang-orang yang pengen keluar cuma buat mau lihat dunia. Aku sih gak pernah. Soalnya tiap VC sama kamu, aku bisa lihat duniaku. Al-Azim. Ajarin dong cara ngomong gitu. Emotnya mana? Emotnya dong. Bacain dong emotnya. Yang ini Rika. Yang jam tadi. Udah. Kimoy. Siap. Ayo Kimoy, scroll dulu, scroll. Stop. Scroll. Kakak. Oke. Dari Kak Hafidz, oke. Selamat malam, Nona Kimi. Aku mau pantun. Boleh gak dia pantun, guys? Boleh ya? Makin kesana, makin kesini. Cakep. Makin ke kiri, makin ke kanan. Cakep. Walaupun aku gak verif hari ini. Ya. Cintaku padamu tetap ku sampaikan. Yeah. Arigato. Alias titip salam buat Mbak... siapa ya? Reji. Yang lucu. Itu emang Reji lucu ya? Lucu gak? Kiwo banget sih menurut aku. Dia lucu, oke. Hashtag pesona Jawa. Terima kasih kakak. Ayo, Fritzy deh. Aku? Yes. Kamu gak mau baca, Alin? Aku udah baca. Yang mana ya? Ah, ini. Mana? Oh, ini dia. Dari Kak Riki Ricardo. Hai Beb, hai juga Beb. Selamat malam buat kamu yang selalu ku rindu. Aku juga. Malam memang identik dengan gelap, maka hadirnya bintang dan bulan untuk menerangi bumi di malam hari. Namun ketahuilah keduanya pun iri melihat kecantikanmu malam ini. Bisa aja. Mau lihat fotonya dong, Kak. Mana Kak? Imut sekali. Terima kasih, Kak. Kita baca Olin. Baca mana? Ini. Iya. Dari Kak Jun Dinils. Selamat malam, Oshiku, satu-satunya di hatiku dan hanya kamu, Redip Kak JKT48. Bohong ya? Memang suka bohong nih. Selamat ya atas Sonichi pajamanya, aku ada pantun buat kamu. Ikan hiu makan palu. Wapiu. Ripka. Cie. Oke, masih pada semangat gak sih? Ngantuk ya? Gak boleh ngantuk. Let's go. Oke, semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati.
Baik, tadi kami telah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada 2 Years Later, yang kedua Inochina Sukai Michi, Cara Menggunakan Hidup, dan yang ketiga ada Kishite San Shichata, Rugi Sudah Dicium. Gimana? Keren gak? Keren! Bye-bye fans TikTokku. Ngapain nih hari ini teman-teman? Oh my god, mau ngapain sih hari ini? Mau ngapain ya? Ngapain ya? Ngapain Nala? Ngapain? Kok nanya aku? Oh, udah datang. Princess. Oke, princess. Yeah, adik-adik. Jadi, iya kakak. Iya kakak SMP. SMA ya Nala. SMA, keren-keren. Udah naik SMA, aduh. Ya, jadi kita bakal main Guess Who Is The Impostor. Coba yang enggak tahu cara mainnya. Olin. Coba yang enggak tahu jelasin. Jadi cara mainnya kebalik ya. Jadi cara mainnya adalah di sini udah ada kertas. Nanti bakal dibagiin, terus di dalam kertas ini bakal ada kata. Terus kalian harus mendeskripsikan kata-kata tersebut semirip mungkin. Ciri-cirinya gitu ya. Oke, dapat game fitnah-fitnahan. Betul. Siap. Memicu pertengkaran sebenarnya. Oke. Ya, terus nanti bakal ada Mr. White juga, jadi dia enggak bakal dapat kata apapun. Wow. Oke. Enggak mau. Delin sih kayaknya Delin sih. Oke, lihat aja. Terus ada udah itu doang. Oke, main. Ya, main. Let's go. Siapa dulu, Kak? Mundur dulu ya Delin. Aku dulu, aku main pink ya. Aku udah ambil lah. Emang boleh milih? Pink. Udah deh. Okay. Suka Delin. Banyak. Oh. Kan kita banyak. Oh iya, lupa. Maaf. Ayo bagi. Oke, thank you. Ini kamu oper sendiri ya. Oke. Okay. Ini boleh buka belum? Udah lu bareng-bareng dong, okay. Aduh. Jangan dibuka dulu ya Nala. Iya kakak SMA. Oke udah adek-adek. Udah kak. Oke kita buka. Kok diketawain sih? Buka ya. Buka ya. Satu, dua, tiga. Oke. Oh. Oke, dari Lana. Berkuah. Oke. Ini kita peragain atau ngomong? Ngomong aja. Dong. Okay. Coba okay. Emang bisa Olin, mie kuah gimana Olin? Mie kuah gimana? Oh. Oke. Berkuah ya. Enak. Oke. Di mangkok. Ya dari. Keriting. Aku dulu dong. Ada yang panik. Aku panjang. Suspicious. Aku ya. Nala. Ya. Ada air. Enggak boleh. Putaran lagi. Oke. Ayo dari kamu. Aku kan lagi. Ya. Gurih. Basic banget sih. Asin. Kalian nggak tahu kan? Topping, bertopping. Ada daun bawang. Erin, ada telur kalau mau. Oh, kalau mau. Udah sih, udah ketahuan sih. Mana? Terakhir, berminyak. Oh, bisa jadi. Siapa yang setuju Erin? Aku. Gak ada. Siapa setuju Kak Kety? Ayo. Kak Kety. Ikutan. Yeay, Kak Kety. Congratulations. Yeah. Apa sih? Ya udah deh, kalian akan menyesal. Apa? Tunjukin ya, 3, 2, 1. Mie ayam! Ramen! Aku kosong. Oh iya, kan ada Miss
lagi. Oh ini gak ada hukuman? Gak ada. Oh gak ada hukuman. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Jangan gitu, nanti fans TikTok aku gak terima gimana. Takut. Ayo lagi ya, taruh taruh adik-adik. Taruh. Tidak boy. Tidak boy cantik. Ayo lagi. Lagi. Udah dipin. Ya nala lagi. Apa sih? Lagi. Berantem, berantem. Eh belum boleh buka. Oh. Ayo buka ya. 3, 2, 1. Oke. Lana gak sih? Coba Lana sebut. Ini jelas tahu. Ya Erin, Erin, Erin. Olin, Olin. Oh enggak, tahu, tahu, tahu. Ayo Lana, 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 Lana. Dari Lana. Lana mukanya, aduh. Panik ya. Panik ya. Panik ya. Panik ya. Panik ya. Oke, apa-apa. Duduk. Duduk. Oke. Oke. Erin. One by one. Duduk one by one. Oh, mikir ya. Olin. 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 Kalian kok kayak gitu sih? Kan belum, belum ngomong. Ayo, Olin. Eh, tarik sama dulu. Ya, berusaha. Apa, apa, apa. Orang. Orang, orang. Bertemu. Aku dulu. Oh iya, Kak Betty. Kok mau dipukul? Kok mau dipukul? Enggak, enggak. Oke, aku face to face. Bertemu. Ya, Nala, Fik, sudah Nala ini. Kalau udah nggak ada, tunggu dulu. Salam, 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 salam. Kayaknya Nala gak sih? Kalian akan menyesal ya. Eh, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Aku lagi. Aku ya. Gemetaran Nala, gemetaran. Aku. Oke. Dari Olin coba. Ah, Olin. Boleh. Olin. Apa Olin? Apa? Ketemuan. Enggak boleh. Udah tadi, udah. Udah Olin. Udah Olin. Udah bertemu. Artinya sama itu. Oh, itu artinya sama. Iya. Yeah. Oke, terima kasih ya Bu Delin. Miss dong. Oh, Miss Delin. Ayo, lanjut. Apa tuh Olin? Ada peristiwa. Wah, Olin, 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 siapa Olin? Satu, dua, tiga, Olin, 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 aku Olin, 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 kita ambil vote dari penonton. Siapa Olin? Siapa Olin? Olin, 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 oke. Kita tunjukin ya. Tunjukkan Olin juga. Olin udah Olin. Aku tadi udah. Pilih siapa? Olin. Aku Olin. Aku Olin. Oke, ayo. Aku juga Olin. Penonton pilih siapa? Tunjukin, tunjukin. Kak Kety kan? Tuh. Beli Kak Kety. Udah Olin. Ayo Olin, tunjukin Olin. Vote dari Kak Kety dulu. Buka dulu Olin. Kasih Kak Kety Olin dulu. Aduh, kayaknya. Habis baru Kak Kety. Oh, kayaknya kita harus panggil teman-teman deh. Oh iya. Isinya panggil teman-teman. Mari. Oke, ayo. Ayo. Kita berkumpul katanya. Untung enggak jadi. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Makasih ya. Oke semuanya, karena tadi kita sudah bermain games yang seru, gimana kalau kita lanjut ke lagu yang berikutnya? Setiap proses pasti kita lalui dengan penuh lika-liku yang berbeda-beda. Tetapi disitulah kita memiliki memori yang membuat kita semakin kuat. Maka dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Boku no Sakura, Bunga Sakuraku. Terima kasih.
atas encore-nya. Terima kasih. Ya, tadi kami sudah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Washoe JKT dan yang kedua ada Suifu wa Arashini Yume wo Miru. Pelaut yang melihat mimpi di tengah badai. Gimana, masih mau lanjut ga? Masih dong. Kalau begitu, dengarkanlah lagu yang benar-benar terakhir dari kami. Siroi Shirt, Baju Putih. Hey. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Saat ini hingga seterusnya pun, kami JKT48 Trainee akan terus berusaha untuk mengejar mimpi kami di JKT48. Kami akan terus berlatih keras agar suatu saat kami bisa menjadi idola yang selalu menghibur dan dicintai oleh kalian semua. Maka dari itu, mohon dukungannya selalu untuk JKT48 Trainee. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno.